nggak terbayang fitur itu adanya di mobil di bawah 300 juta. Dari 273 potong lagi sekitar 4 juta. Iya. Berarti nggak nyampe 20, nggak nyampe 270 ya? Iya. Kembali di Playful Channel, kita main lagi ke Wuling Ciputat, ketemu lagi sama Dennis. Apa kabar Dennis? Baik, alhamdulillah Pais. Pais, apa kabar? Baik, baik, baik. Oh iya, mau ngucapin selamat dulu nih Dennis. Selamat, saya dapat info dari Pak Hari kemarin, katanya Dennis jadi the best sales Maju Motor Group nasional, benar ya? Benar Pais. Maju Motor Group nasional ya? Iya Pais. Maju Motor Group itu kan nggak hanya Wuling ya? Iya, jadi Maju Motor Group juga menaungi brand seperti Honda, Honda, Mitsubishi, Hyundai. Hyundai. Wuling ini, Pais. Nah, Dennis ini salah satu salesman terbaik. Ya. Peringkat berapa? Kedua, Om Pais. Peringkat kedua. Ya. Mungkin bakat teman-teman juga ya? Iya, makanya terima kasih banget untuk konsumen yang udah melakukan mempercayakan pembelian mobil Wulingnya melalui Dennis. Ya, saya banyak mengucapkan syukur dan terima kasih. Dan semoga itu menjadi motivasi bagi Dennis untuk selalu memberikan pelayanan yang terbaik untuk konsumen, penonton setia channel YouTube ProLevel. Ya. Kasih yang lebih baik lagi. Pasti mudah-mudahan ya, bulan ini bisa dipertahankan atau... Semoga, Pais. Nomor satu ya? Iya, harus dong. Kita harus upgrade lagi. Siap. Teman-teman yang mau cari mobil Wuling, nggak usah ragu nih. Sama Dennis aja. Oke, sebelum bahas Alvest, tadi Dennis kasih info ada, masih ada stok terakhir untuk Cortez EX. Betul, betul Om Faiz. Ini ya? Iya, ini adalah New Cortez EX, New stok Cortez unit EX. NIC 2022. Oke, tinggal sedikit banget. Tinggal sedikit. Kita mau refresh dalamnya dong. Oke, kita akan lihat interior ruang kabinnya New Cortez EX, gimana kemewahannya dan kelegaan kabinnya. Kita cek dulu dalamnya nih, biar pada tahu semewah apa Cortez EX yang harganya di bawah 300. Di bawah 300, ayo. Ini interiornya mewah banget ya. Baik. Mewah banget ya. Jadi medium MPV ya, Cortez itu medium MPV. Sekelas sama, kalau sekarang sama Innova Zenith ya. Ya. Dan malah Innova Zenith itu tadinya leather frame, penggerak belakang, sekarang sudah mirip dengan Cortez, penggerak depan. Dan rangkanya monokok. Tapi Cortez yang ini independen nih suspensi belakangnya. Betul. Ya. Cortez EX ini. Oke, dan interiornya teman-teman bisa lihat sendiri, ini mewah banget, mewah banget. Ini head unitnya touchscreen ya? Ya, Om Faiz. Bahkan kita bilang ini menjadi smart head unit. Smart head unit. Ya. Karena head unit yang bisa kita ajak berkomunikasi dengan beberapa fitur untuk mengaktifkan fitur-fitur di mobil ini. Oh iya ya, ini kan New Cortez, berarti New Cortez sudah ada Wuling Indonesia Voice Command. Betul. Oke, kita nyalain boleh kali ya? Ya, Faiz. Nyalain ya. Oke, nah. Jadi Wuling Indonesia Voice Command ini kita bisa kasih perintah suara ke... mobil Wuling pakai bahasa Indonesia. Ya, Om Faiz. Enggak harus bahasa Jawa enggak ya? Enggak harus. Halo Wuling. Halo. Buka sunroof. Oke, membuka sunroof. Oh iya. Jadi mobil ini yang di bawah 300 juta itu sudah ada sunroofnya. Iya. Elektrik ya? Ya, Faiz. Bukanya enggak usah pencet tombol. Ya. Tinggal suruh aja tuh. Ibu-ibu yang di dalam sini. Tutup sunroof. Halo Wuling dulu. Menutup sunroof. Dia masih dengerin. Ya, betul. Keren ya. Keren. Jadi memang ada beberapa fitur yang bisa kita aktifkan dengan perintah suara dengan kode Halo Wuling itu. Kodenya Halo Wuling. Dan ada lagi satu hal yang canggih dari mobil Wuling Cortez ini. Ada namanya fitur Internet of Vehicle. Internet IOV. Of Vehicle. Di New Cortez ini ada ya? Ada di New Cortez ini. Berarti mobil ini udah connect dengan gadget. Gadget. Gadgetnya si konsumen bisa dikoneksikan dengan mobil. Kita bisa menghidupkan mobil dari jarak jauh melalui gadget. Dan ada juga yang menarik, fitur geofencing, yaitu mengatur radius jelajah mobil pada radius yang sudah kita setting jangkauannya, Pak Is. Oh, iya. Misalkan nih, ya kan, teman-teman
punya anak udah bisa bawa mobil. Nah, bisa kasih tuh batas radiusnya ya kan. Yes. Maksimal 2 kilo aja gitu. Deket banget ya. Maksimal 2 kilo. Jadi kalau keluar dari radius itu akan ada notifikasi, ada notifikasi gadget yang terkait dengan mobilnya, Mbak Is. Bisa matiin enggak? Bisa. Jadi kita bisa kendaliin mobil itu dengan menghidupkan atau mematikan mesin dari handphone, Mbak Is. Keren ya? Iya dong. Keren banget loh. Di bawah 300 juta loh. Gila. Jadi New Cortez EX ini adalah pilihan yang sangat worth to buy gitu ya, dengan range harga yang sangat kompetitif, Mbak Is. Benar. Luar biasa nih teman-teman, lihat ya sini kokpitnya ini mewah banget, rapi banget, semuanya Savtos. Termasuk bagian atasnya ya. Iya. Dashboardnya dilapis kulit semua loh. Dengan jahitan-jahitan yang juga terlihat rapi dan ya keren. Dan di sini jahitan di Wuling itu jahitan kulit ya. Jahitan asli gitu ya. Bukan pura-pura jahitan. Dan desain panel dashboardnya ini juga marble design dengan warna hitam, dengan jok dan interior warna hitam. Ini semakin padan dengan desain keseluruhan Wuling New Cortez ini, Pak Is. Sporty. Untuk cakep menunjukkan banget kemewahan juga. Cakep banget, teman-teman mesti lihat, buka langsung, langsung praktekin Wuling, apa Wuling Indonesia Voice Command, ya kan, langsung duduk di sini, dan harus coba juga duduk di belakang ya. Iya. Ya. Baris keduanya nih mewah banget ya, mewah banget. Mewah, lega dengan akses baris ketiga yang juga mudah dengan susunan jok captain seat seperti ini, ya Pak Is. Iya. Ini ada nama apa? Istilahnya apa kalau di Wuling? Ini juga multi-purpose seat tray. Multi-purpose seat tray. Iya. Nah, ini meja. Gitu ya? Ya. Wah, frame-nya kuat banget ini. Iya dong. Jadi metal, build quality-nya juga bagus. Quality-nya luar biasa. Niat banget. Dibalut kulit, ada cup holder juga. Ya, di bawahnya sini juga ada ini nih. Buat naruh buku atau majalah ya. Iya. Mirip di pesawat ya. Iya. Terasa di kabin pesawat kelas eksekutif. Keren ya. Di bawah 300 juta. Gila, keren banget ya. Baris pertamanya mewah. Baris kedua lebih mewah lagi. Ya. Bahkan sampai baris ketiga pun lega juga ya. Penumpang akan tetap dimanjakan duduk di dalam New Cortez EX ini. Iya, apalagi suspensi belakangnya independen. Ya. Jadi mau duduk dimanapun tetap nyaman. Iya. Nah, di bawah 300 juta itu tepatnya berapa? Harga on the road Wuling New Cortez EX City ini sebetulnya di 337.650. Oke, 337.650 OTR Jakarta ya. Betul. Tapi karena in stock nih 2022 ini kita bisa kasih diskon sampai 40 juta. Stok-stok jadi, terakhir nih ya. Harga on the road-nya menjadi 297.650. 297. Tuh. Udah stok-stok terakhir nih, jangan sampai kehabisan. Harus cepat-cepat langsung kontak Dennis. Iya. Hubungi Dennis di 0857-154-60-400 untuk info lebih detail mengenai Wuling New Cortez EX ini dan unit Wuling lainnya, Pak Is. Oke. Nih, keburu kehabisan, harus cepat-cepat kontak Dennis. Karena tipe-tipe yang lain waktu itu kita sebutin juga udah pada habis ya. Ya. Langsung kontak Dennis sekarang ya. Oke, ini baru lihat stok Wuling Air EV beragam warna ya. Ya. Warnanya banyak ya? Iya, jadi Wuling Air EV ini sebenarnya masih ada satu lagi pilihan warnanya, Pak Is, yaitu warna pink. Jadi selain warna putih, biru, putih, kuning, biru, dan avocado green atau hijau di belakang sana, juga ada pilihan warna pink atau warna peach pink. Pink. Kalau buat ibu-ibu cocok tuh ya. Iya. Buat perempuan ya. Nih, putih. Putih. Biru. Biru. Kuning. Betul. Terus hijau. Hijaunya hijau avocado green namanya. Apukat ya. Terus satu lagi sakura pink. Sakura pink. Iya. Oke, jadi ada 5 pilihan warnanya. Dan kami ready. Ready 5 semua. 5 unit pilihan warna Wuling Air EV tersebut, Pak Is. Oke. Wuling Air EV semua warna ready. Ya. Long range ya.
Ya, Wuling Air EV Long Range yang jarak tempuhnya 300 km dengan 5 pilihan warna tersebut hanya ready di kami di Wuling Maju Motor Ciputat. Nah, Dennis ready nih. Itu long range itu justru nggak cuma jarak tempuhnya yang lebih tinggi, tapi fiturnya juga lebih komplit ya. Pastinya Pak Yes. Dengan keyless. Betul. Kemudian tampilan head unitnya juga beda. Iya, benar. Terus bahan. Brake. Ya, joknya juga udah leather. Joknya kulit. RV long range. Ya. Yang long range ini versi tertingginya ya. Iya. Nah, subsidi gimana? Nah, ini yang menarik. Seperti yang kita ketahui, mobil listrik dapat subsidi dari pemerintah, subsidi potongan PPN, dan Wuling REV adalah unit yang termasuk mendapatkan subsidi tersebut, Pak Is. Oke, karena memang bikinan sini ya, REV ini udah buatan Indonesia. Ya, besaran jumlah subsidinya untuk area DKI Jakarta sebesar 26.500, Pak Is. 26.500, berarti dari 299 itu potong? Potong subsidi 26.500. Oke. Berarti sekitar berapa tuh? 273 ya. Iya, segitu. 273 ya. Ada lagi tambahan diskon sebesar Rp4 juta untuk Wuling REV. Hah? Tambahan lagi? Iya, jadi diskon plus cara pembayaran dengan Tokopedia, jadi tambahan itu Om, ya, kira-kira nilainya 4-5 juta gitu. Oh gitu. Karena kami juga menyediakan cara pembayaran melalui link dan kode promo Tokopedia yang dari kami untuk mendapatkan potongan tambahan bagi konsumen. Dari 273 potong lagi sekitar 4 juta. Iya. Berarti nggak nyampe 270 ya? Iya, Pak Yes. Udah bisa dapat mobil listrik. Iya. Mobil listrik dengan jangkauan 300 km. Iya. Bebas ganjil genap. Betul. Iya kan? Listriknya irit banget. Iya, Pak Is. Terus servisnya juga murah. Iya, servis rutinnya juga murah. Enggak ada ganti oli mesin lah ya. Pastinya. Enggak ada ya. Pajaknya murah juga. Ah, iya, pajak tahunannya juga murah banget. Tahunannya juga murah. Ini mobil masa depan sih ya. Masa depan teman-teman nih. Mulai dari sekarang nih, mumpung ada subsidi ya. Iya, ada subsidi dan yang sejauh ini ada informasi bahwa jumlah atau kuota subsidi tersebut akan dibatasi per bulannya. Maka teman-teman ya yang mau ada rencana pembelian Wuling REV harus disegerakan selagi kuota subsidi itu masih ada, Pak. Segera. Tanya-tanya dulu boleh deh, langsung kontak Dennis saja. Hubungin Dennis di 085715640400 juga untuk dapat program-program pembelian kredit misalnya. Oke. Okay. Kita juga ada, Pak Is, program bunga 0% untuk pembelian Wuling REV. Bunganya 0%? Iya, Pak Is. Nggak ada bunga berarti tanpa ya? Tanpa bunga artinya. Oke, mantap nih. Berlaku buat REV ini. Iya. Tapi diskonnya dapat nggak? Diskon tetap dapat. Diskon dan subsidi semuanya tidak mengurangi itu, Pak Is. Berarti potong diskon dulu boleh? Iya. Baru dihitung dengan kredit. Harga on road yang sudah dikurangi subsidi dan diskon. Betul, Pak Is. Udah 270 juta kurang ya, 260 jutaan tanpa bunga pula. Iya, Pak Is. Kapan lagi? Udah langsung kontak Dennis aja. Dan ini dia jagoan baru Wuling, Wuling Alves. Betul, desainnya keren banget, futuristik, fiturnya komplit dan merusak pasar. Wuling Alves memang menjadi pilihan compact SUV dengan tagline worth to buy banget. Worth to buy ya. Artinya dengan harga di bawah 300 juta, tapi konsumen udah bisa dapat compact SUV sekeren ini dengan fitur yang canggih banget. Mobil sekelasnya itu di atas 300 semua, bahkan di atas 400. Alves ini mulai dari tipe terendah sampai tipe tertingginya di bawah 300 juta. Iya, Alves. Benar-benar merusak pasar dan menguntungkan konsumen dong ya. Pastinya. Karena di Wuling, fitur dan teknologi juga kecanggihan yang konsumen dapatkan itu jauh melampaui dari harga yang Anda bayarkan. Nah, betul tuh. Kita lihat dalamnya kali ya. Kita lihat. Refresh lagi. Kerennya Wuling. Keren banget asli. Yuk. Nah, ini dia. Cakep banget ya. Iya. Jadi pada saat buka pintu itu, kesannya langsung wow gitu ya. Ya, Pak Is. Ini baru gitu ya, ini baru SUV. Gitu. Ya. Jadi, Wuling Alves menyuguhkan garis desain horizontal yang sederhana, tapi menarik gitu. Nggak berlebihan, tapi kelihatan futuristik juga gitu, Pak Is. Simple, modern, futuristik, mewah. Ya, kesannya itu mewah. Ini konsol tengahnya nih. Rapih banget. Cakep. Dan benar-benar enggak nyangka kalau mobil ini di bawah 300 juta. Nah, itu yang menarik. Wuling Indonesia Voice Comment ada ya? Ada. Kayak tadi itu buka sunroof itu yang di Cortez, di sini juga bisa. Betul. Mau dipraktekin lagi? Enggak usah lah ya. Enggak usah ya.
Terus Internet of Vehicle juga sama? Juga ada. Ada juga. Mm-hmm. Terus ini ditambah lagi kan? Ada lagi. Yang itu lebih komplit dari Cortez kan? Mm-hmm. Seperti yang dibawa di Almas. Nah, itu dia. Itu fitur ADAS. ADAS. Mm-hmm. Advanced? Advanced Driver Assistance System. Advanced Driver Assistance System. Wih, yeah. Tombol-tombolnya nih keren nih. Jadi ada beberapa fitur yang bisa diaktifkan dengan mm-hmm. ADAS ini. Oke. Okay. Salah satunya adalah fitur Traffic Jam Assistance. Yang mobil bisa mengikuti kendaraan di depan dengan kecepatan yang pelan saat keadaan macet. Oh. Mm-hmm. Jadi kalau macet-macetan nih teman-teman itu bisa jaga jarak gitu ya. Iya, jaga jarak. Maju sendiri, mundur sendiri. Pedal gas gitu. Oke, okay. Kayak semi autonomous ya. Iya, Pais. Dan sekali lagi ya, nggak terbayang fitur itu adanya di mobil di bawah 300 juta. Iya. Itu mengapa Wuling Atlas ini jadi mobil yang worth to buy banget, kami bilang. Iya, 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 iya. Keren banget. Kita ngomongin promonya, yuk. Iya. Di bulan Juni ini infonya Alves udah ada promo-promo yang menarik. Baik, betul. Apa aja? Jadi untuk Wuling Alves kita bisa kasih diskon sampai 4 juta rupiah, Alves. Ada diskonnya, oke. Okay. Termasuk pembelian cash ya? Ya. Ada tambahan lagi? Ada dong, yaitu tambahan dengan cara pembayaran melalui link dan kode promo Tokopedia dari dealer kami, Alves. Oke. Okay. Hmm. Jadi misal nih yang tipe X ya. Iya kan 295. Ya. Itu jadi bisa sekitar 290 aja. Jadi bisa jadi di bawah 290 ya. Jadinya. Dengan ADAS tadi, dengan WIN IOV yang dilengkapi juga dengan sunroof, tapi harganya malah jadi di bawah 290 juta. Gokil sih ini, gokil nih. Emang benar-benar perusak pasar ya. Ya. Terus apalagi promonya? Kita juga ada program pembelian kredit dengan DP minim. Oke, ada juga DP minim. Oke. Kemudian kredit dengan rate bunga rendah juga bunga rendah ada. Syariah ada. Ya, kita juga memfasilitasi kredit dengan pembiayaan syariah. Pembiayaan syariah, oke. Okay. Dan yang menariknya lagi bisa juga pembelian kredit tanpa bunga untuk Wuling Alves. Untuk Alves ini ya. Tanpa bunga ya? Iya, Alves. Langsung kontak Dennis saja. Iya. Hubungi Dennis di 0857-154-60-400 untuk info lebih detail mengenai program-program tersebut. Ini benar-benar, kalau ngomongin Alves ini benar-benar perusak pasar. Teman-teman harus datang langsung, lihat langsung, cobain, langsung kontak Dennis sekarang juga. Oke, berikutnya ada mobil Wuling yang worth it banget. Ya, Alves. Worth banget. 181 juta, ya kan? Dapat medium MPV, lega, luas. Saya juga udah pakai tuh. Ya, guys. Diskon pula ya? Iya. Harga itu masih harga on the road. Oke. 181.300 itu merupakan harga on the road Jakarta yang belum dikurangi diskon, guys. Oke. Diskon masih gede? Iya. Kita bisa kasih diskon sampai 20 juta untuk Wuling Convero DB. 20 juta tuh ya. Ya. Bayangin teman-teman ya, Wuling Convero DB, AC-nya double blow off 1500 cc, penggerak belakang. Iya. Cuma 161 juta. Iya. Ya artinya Wuling Convero DB ini no debat lah. Udah susah, menjadi pilihan ya? Yang paling pas untuk range harga segitu, Pais. Uang segitu cari mobil baru, terbaik ya ini. Ya. Nah, Convero kan ada C sama L, ya. Convero S tipe C dan tipe betul, L. Betul, Pais. Jadi gimana? Selain Convero DB ini, ada juga Convero yang tipe Convero yang di atasnya ini, yaitu Convero S tipe C dan Convero S yang tipe L, Pais. Oke, itu kan lebih keren lagi tuh. Iya. Ada TPMS-nya. Iya. Ya. Jadi Convero S tipe C dan Convero S tipe L sudah mulai ada alokasi produksinya di bulan ini. Oke. Artinya ini unit sudah bisa dipesan dari sekarang, Pak Is. Dan promise delivery kita di bulan depannya, Pak Is. Oke. Yang tipe C itu berapa? Convero S tipe C harga on the road Jakarta di Rp203.700.000, Pak Is. Rp203.700. Terus kalau yang L? Yang Convero S tipe L harga on the road Jakartanya di Rp218.850.000. Itu yang tertingginya tuh. Tertinggi 218 juta. Ya, kan? Dengan susunan jok yang udah captain seat kalau Convero L. Udah captain seat. Joknya kulit. Iya. Rem cakram depan belakang. Iya, betul. Gila, gila. 218 ya. Ada potongan juga ya? Ada tapi masih belum banyak. Belum diinformasikan. Nanti diinformasikan lagi potongannya sama Dennis nih. Kalau pengen banyak tinggal bilang aja nonton Polivo Channel gitu ya. Ada lagi yang mau disampaikan Dennis?
Ya pasti seperti biasa teman-teman yang udah misalnya mendapat penawaran dari tempat lain, mendapat penawaran dari wuling lain, jangan dulu buru-buru untuk SPK. Hubungin Dennis dulu, kita akan kasih penawaran yang terbaik untuk teman-teman setia penonton channel ProLevo. Oh iya iya benar-benar. Teman-teman dapat nih harga hitungan dari tempat lain. Coba telepon Dennis. Mas Dennis, saya minta tolong dong kasih yang lebih murah dari ini. Udah langsung todong gitu aja. Iya. Pasti dia kerjain. Juga kalau misalnya yang mau coba untuk merasakan sensasi berkendara dengan mobil wuling, kita juga ada fasilitas test drive, Bang Pais. Oh iya, test drive. Jadi jangan ragu untuk datang, hubungin Dennis. Itu gratis, itu free. Pokoknya simpan dulu nomornya Dennis di situ. Berapa nomornya? Di 0857-154-60-400, Bang Pais. Dennis Wuling Ciputat ya? Iya. Jadi kalau langsung mau apa janjian segala macam, enak tuh tinggal telepon aja. Hubungin Dennis dulu. Oke, Dennis, thank you ya. Sama-sama, Pak Is. Terima kasih. Terima kasih ProLevo Channel. Okay. Terima kasih para penonton setia channel itu ProLevo. Bulan ini nomor satu ya. Amin. Semoga. Terima kasih.